Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini gue mau treatment cana yang masih mager dan jamuran plus matanya CE. Mata CE itu berarti matanya gak jernih. Matanya ada putih-putih gitu dah, kayak embun-embun gitu di matanya. Oh, ini mah katarak lah. Saatnya kita treatment supaya dia sehat kembali. Kalau mau makan, makan, karena kemarin kan seminggu kemarin ini Cana Auranti ini diurusin sama saudara gue, karena gue kemarin tipes. Tipes gak bisa ngapa-ngapain dah, gerak dikit aja capek, minta ampun. Sekarang aja masih agak bindeng suara gue nih sekali. Nah, sekarang udah bisa gue pegang lagi caranya. Nah, saatnya kita sehatin dia. Karena bagus sih gue, anjir, ini sayang banget kalau misalnya dia kenapa-napa atau ya diem aja terus kuncup, gak mau main, gak megar. Nah, sekarang udah mulai megar atau ibat ini ya gak tahu juga sih, ini baru gue ganti air juga kan. Gue kasih air obat kuning. Nah, jadi kita lihat perkembangan selanjutnya treatment Cana Auranti yang sakit ini. Diem aja, nggak kayak yang satunya lagi. Yang satunya lagi udah enak mau main dia. Nah, kalau ini diem nih. Nah, daripada pusing banyak kendala, kayak gue baca di Facebook ada yang punya cara kayak gini, diem aja gitu kan. Akhirnya dia jual lagi atau gimana kan, itu hak dia gitu. Kalau gue sih gue urus, karena gue mau tahu juga kan gimana caranya, gimana treatmentnya supaya dia sehat kembali. Kalau udah sehat kembali, wah gila, seneng banget gue asli ini. Warnanya bagus, cuma gitu magernya, males ini. Kasihan gua. Tong, gerak apa tong? Nah, tuh enak sebenarnya tuh. Aduh, sayang banget dah. Coba sehat tong ya lu ya, biar bisa mangap-mangap. Oke, sekian video treatment pertama gue ini. Besok nanti gue akan kasih tahu perkembangannya apa aja. Ya, kalau misal berhasil akan gue kasih tahu gimana cara rawatnya, gimana cara treatmentnya supaya dia mau gerak sehat. Thanks telah menonton video ini. Udah asar juga, saatnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.